It's a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita lagi ada di Anyer nih guys. Kita akan mereview wisata bahari yang ada di sini. Oh iya guys, sebelum lanjut tonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya channelnya. Dan jangan lupa segera aktifkan tanda loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video review tempat-tempat yang asik dan keren pastinya. Nah, ini dia guys, tempat yang akan kita review di video kali ini, Pantai Sambolo 1. Sekedar info ya guys, di daerah Anyer ada dua Pantai Sambolo, yaitu Pantai Sambolo 1 dan Pantai Sambolo 2. Dan jaraknya pun tidak terlalu jauh dari Sambolo 1 ke Sambolo 2, makanya jangan sampai salah ya guys. Kalau dari arah gerbang tol Cilegon, kita akan melewati Pantai Sambolo 2 dahulu guys, baru kemudian Pantai Sambolo 1. Nah, untuk kalian yang berniat berkunjung ke sini, silakan pakai Google Maps aja ya guys, dengan keyword Pantai Sambolo 1. Adanya sebuah jembatan yang menjorok ke laut dengan gazebo di ujungnya menambah estetika pemandangan Pantai Sambolo 1 ini guys. Jika kamu sedang mencari tempat liburan untuk akhir tahun bersama teman, kerabat ataupun keluarga, mungkin wisata bahari ini bisa menjadi pilihan nih guys. Untuk harga tiket masuk Pantai Sambolo 1, Rp25.000 untuk motor, Rp100.000 untuk mobil, dan Rp800.000 untuk bis. Harga itu sudah termasuk parkir dan orangnya ya guys. Di sepanjang sisi Pantai Sambolo 1, banyak sekali terdapat saung yang bisa disewa oleh pengunjung. Untuk harga sewanya Rp80.000 per saungnya. Harga tersebut sudah termasuk sewa satu buah tikar ya guys. Pantai Sambolo 1 memiliki hamparan pasir yang cukup luas guys. Dijamin deh anak-anak bakal betah banget main di sini karena mereka bisa bermain pasir sambil ditemani deburan ombak. Di pantai ini kita bisa menyewa motor ATV yang sudah disediakan oleh pengelola. Harga sewanya Rp70.000 untuk 15 menit. Di sini kita bisa menelusuri hamparan pasir sambil menikmati pemandangan alam pantai yang mempesona. Kebayang dong gimana serunya? Duduk santai sore hari di tepi pantai sambil menikmati hembusan angin laut akan membuat diri ini terasa tenang dan rileks guys. Sangat syahdu. Pokoknya rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Oke guys, demikianlah video liputan kali ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa ya untuk mensubscribe channelnya dan segera aktifkan tanda loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video review tempat-tempat yang asyik dan keren pastinya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.